Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Dapat garapan TV Polytron dengan gejala kalau buat AV itu gambarnya goyang-goyang ya, bagian bawah atau tengah seperti ini ya, goyang-goyang. Nanti saya contohkan. Ini orangnya memakai wifi ya, TV kabel. Tapi kalau buat tuner atau TV biasa, ini gambarnya normal. Tapi kalau buat DVD atau buat TV kabel, gambarnya bergoyang-goyang segini. Nanti saya coba ya buat CD ya. Ini saya tes buat TV sudah setengah jam, masih normal, tidak meletot-meletot gambarnya. Oke, saya mau mengisi flashdisk dulu buat mengisi lagu ya, lagu video Facebook, video CD ya, karena CD saya tidak bisa pakai kaset, jadi harus pakai flash disk. Saya isi dulu. Oke, saya isi dulu flash disknya. Ini video ini sudah settingan ya, maksudnya sudah di reset, sudah disetting, di filter ke DVD. Kalau belum di filter tidak bisa ya untuk DVD, karena saya nanti pakai flash disk, tidak pakai kaset. Oke, mau siapin DVD-nya. DVD-nya ada di atas sana ya. Oke, ini sudah saya tes 1 jam lebih ya, tapi kumatnya tadi cuma sebentar-sebentar, nggak sampai sedetik ya. Kumat terus normal ya. Ini yang bikin lama pekerjaannya ya, karena yang lamanya itu tes runningnya yang bikin lama ya. Oke, saya coba dulu untuk mengecek solderannya, barangkali solderannya yang retak ya. Saya curiga di soketnya ada solderan yang retak atau di kromanya. Saya coba bongkar aja, mau lihat, karena saya juga penasaran, karena TV-nya ini sudah 1 jam lebih, kumatnya cuma sedikit, seberapa detik sekelebatan ya. Oke, mau saya bongkar aja. Casingnya sudah dibongkar ya, dan sudah saya bersihin, sudah bersih, tadi banyak debunya. Oke, kita coba untuk cek yang ini ya, soket video jalurnya, karena kalau pakai DVD itu apa ya, ada garis meleot gitu ya, sekitar berapa senti segini itu, 5 sentian ya, sekitar 5 sentian meleot terus hilang timbul gitu ya. Tadi pas saya coba di rumah usernya, tapi pas coba di rumah saya meleotnya cuma sebentar aja, tidak kumat lagi. Itu yang bikin aneh. Tapi kalau pakai TV itu tidak bisa ya, maksudnya tidak kumat. Yang meleot itu cuma pakai DVD, soket DVD ya, karena usernya memakai wifi. Kita cek untuk solderannya. Ini soket video ya, yang warna kuning. Di soketnya ini tidak ada retak-retakan ya, soldernya masih bagus. Kita coba urut aja untuk jalurnya. Jalurnya ke sini ya, saya coba urut. Jalurnya ke sini. Ya, ke sini ya. Jalurnya ke sini. Dan ke sini. Ini ada kawat. Di sini jadi satu dengan ini ya. Dengan soket yang warna apa ini? Warna hijau. Ini jadi satu ya. Mungkin yang warna hijau ini pin video. Kita urut lagi ke sini ya. dan terus ke sini jalurnya ke bawah. Cara mengeceknya seperti ini biar langsung ketemu ya. Arahkan ke skala 1 ohm, jangan 1 kilo ya. Yang tadi sebelah sini, yang kawat, kita tes sebelah sini karena jalurnya itu ke chipset ya, ke kroma atau chipset. Kita cek seperti ini. Jarumnya tidak bergerak. Tidak bergerak, bergerak sedikit ya. Kalau geraknya sama seperti ini, berarti itu satu jalur. Oke, yang ini satu jalur ya. Geraknya menunjukkan ke 5 ohm. Karena saya menyetingnya ke 5 ohm. Jangan pakai skala 1 kilo ya, karena tidak akurat. Teman-teman harus pakai skala 1 ohm. Oke, jalurnya seperti ini. Berarti ini jalurnya. Oke, di sini ya. Ke sini, ini kawat dan ketemu kapasitor SMD dan ketemu resistor SMD juga dengan kode 101 dan jalurnya ke chipset. Ini pinnya, pin chipset ya, tapi di sini jalurnya tidak ada keretakan ya. Itu yang bikin saya aneh, yang bikin saya bingung kenapa gambarnya meleot ya, kadang kumat kadang normal. Di sini yang retak cuma sedikit, yang retak pin driver ya, elko pin driver, tapi ini kayaknya tidak pengaruh. Dan pin TR kembar pembagi tegangan, ini jalurnya kecoklatan, ini mungkin kerjanya panas cuma tidak retak. Dan blok playback atau blok horizontal tidak ada yang retak ya. Soldernya masih bagus karena ini TV masih baru. Ini TV slim ya, kata usernya sekitar 2 tahunan yang beli. Mesinnya masih mulus, cuma banyak debunya. Dan di sini tidak ada solderan yang retak-retak ya teman-teman ya. Di sini tidak ada yang retak, paling yang retak itu blok vertikal sedikit. Ini resistor ada yang retak, yang retaknya cuma sedikit aja, cuma ini aja yang retak ya. Tapi di sini gambarnya meleot-meleot buat DVD, tapi kalau buat TV itu normal ya. Tadi pas di rumah usernya itu lebih parah dari sini, lebih cepat meleot-meleotnya. Oke, dan pin ini juga retak ya, pin elko ini juga retak. Jalur AV-nya tidak ada yang retak, masih bagus. Pin chipsetnya juga bagus ya, tidak ada yang retakan, masih nempel-nempel semua karena mesin ini masih mulus. Oke, di sini saya coba untuk mengeceknya elko-elkonya, barangkali ada yang kembung. Saya coba untuk mengecek elko-elkonya ya, pakai ESR tanpa lepas dari mesin. Apakah ada yang kering? Karena meleot-meleotnya itu horizontal ya, atau garis datar. Garis datar itu bisa disebabkan dari blok vertikal ya, karena itu meleotnya itu garis horizontal, meleotnya itu ya, bukan satu layar, cuma sekitar 5 sentian yang meleot. Saya juga baru pertama kali mendapatkan kasus seperti ini. Saya coba untuk mengecek elko-elkonya. Oke, kita cek dari ini dulu ya, dari elko besar dulu, 400 volt. Oke, normal, B+nya normal, dan elko B+ kedua Plus kedua kebaca 47 volt. Ini berapa nilainya ini? Oh bener ya, nilainya 47. Nilainya 47 volt bener, kebaca 47. Kebaca 47. Saya coba lagi. Oke, kebaca 47. Yaitu kebaca 47. Saya coba untuk Elko Video. Elko Video ada di RGB. Elko Video terbaca 10 mikro. Ya itu ya, kebaca 10 mikro sesuai nilai di body Elko-nya. Saya coba untuk VCC vertikal. Di sini VCC vertikalnya simetris main plus normal, yang main juga normal ya. Oke, saya coba pindah ke sekunder ya, sekunder. Oke, normal, normal, 5 volt normal, 8 volt normal, dan Elko 50 volt atau tegangan 38 normal, tidak ada yang kering ya. Tidak ada yang kering. Oke, di sini kayaknya ada Elko yang kembung ya, tapi sedikit. Ini ada di blok vertikal. Ya ini ya, sedikit kembung. Nilainya berapa ini? Saya cek dulu. Ini bukan VCC, yang VCC yang sebelah sini karena tegangannya simetris. Tadi saya ukur normal-normal aja. Ini VCC main plus ya, di sini Elko-nya. Yang ini nilainya 100 mikro 50 volt. Saya coba cek pakai ESR. Di sini jalurnya ke pin berapa ini? Oh itu ya, ke pin 1, 2, 3, 4, 5. Pin 5 Elko ini plusnya menuju ke pin 5. Saya coba cek. Saya coba cek nilainya ini 100, harusnya ini mentok ke kanan ya, ke angka 100 atau angka 0. Oke, di sini kebaca 10 mikro. Ini setengah kering ya. Yaitu kebaca 10 mikro ya. Seharusnya mentok ke sini karena nilainya 100 mikro. Oke, kebaca 10 mikro. Saya perdekat. Oke, kebaca 10 mikro. Apakah ini penyebabnya ya? Penyebab yang meleot-meleot itu gambarnya bisa jadi. Karena apa? Karena waktu meleot-meleot itu, meleotnya itu garis datar ya. Garis datar atau garis horizontal. Saya coba dulu untuk membuktikan kepada teman-teman karena belum terekam ya. Saya tidak menggantinya dulu. Oke, barusan di depan videonya sudah tertangkap ya kalau gambarnya meleot-meleot ya. Meleotnya itu sekitar 5 cm garis horizontal atau garis datar ya. meleot-meleot. Jadi saya coba untuk mengganti elko ini, karena elko ini setengah kering dan mengembung ya di blok vertikal. Oke, ini elko-nya. Saya cek lagi ya seperti apa. Satukan probe, pastikan disetting ke 0 atau ke angka 100. Ya, ini ya terbaca 10 mikro, jadi antara tanpa dilepas di mesin atau dilepas itu sama ya, sangat akurat. ESR ini sangat akurat, pengukurannya sama antara dilepas atau tidak dilepas. Dan yang ini penggantinya, saya mau mencoba mengukurnya. Kalau normal itu mentok ke angka 100 atau angka 1000 buat teman-teman yang sudah memesannya. Oke, ya. Buat teman-teman yang sudah pesan dari saya, mudah-mudahan paham cara kerja ESR ini ya. Oke, mau saya tancap. Setelah saya tancap, saya coba lagi untuk tes running apakah masih kumat apa enggak ya. Oke. Oke, sudah selesai, tinggal dites lagi pakai AV. Oke, mau saya tes dulu ya. Mau saya tes dulu 1 hari, dan kalau normal besok dilanjut. Normal apa belum ya? Oke, dalam proses tes running ya sudah 3 jam. Tadi sekitar jam 3, sekarang sudah mau isya, sudah malam ya. Dan ini saya tes yang lama, dan besok saya juga tes lagi besok siang. Kalau besok siang sudah nggak kumat, sudah saya mau antarkan ya ke orangnya. Oke, sudah 1 malam dan 1 hari saya tes, sudah normal ya, tidak meletot-meletot. Kemarin tadi malam sudah saya cek. Ini sudah siang, sudah tidak meletot-meletot ya gambarnya ya. Yang kemarin meletot-meletot di sebelah sini sekitar 5 cm meletot-meletot, hanya sekejap-sekejap ya. Sekarang sudah normal, dan ternyata biang keroknya ada di elko ini ya, elko blok vertikal. Ini setengah kering, ini nilainya 100 mikro. Kemarin kebaca 10 mikro ya. Jadi dengan adanya ESR bisa ketemu elko kering atau setengah kering ya. Dan ini pesanan ESR juga, Kartanegara. Yang ini Banyuwangi. Yang ini lewat Tokopedia ya. Yang mau lewat Tokopedia monggo. Nama toko saya AAN ESR, dan sekarang lagi produksi. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman cara mengatasi TV meletot-meletot hanya sekejap-sekejap ya. Oke, semoga bermanfaat dan selamat siang.